Ini tak satu pun yang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya di channel Moda Hril. Hari ini saya lagi berada di kebun kopi, teman-teman ya. Saya mau cek kondisi buah kopi setelah kita tinggalkan selama lebaran, teman-teman. Ya, selama kurang lebih 2 minggu kita tidak ke kebun. Seperti apa kondisi buah kopi di saat ini? Untuk mengetahuinya, ikuti terus video ini sampai selesai. Ini adalah kebun kopi saya, teman-teman. Dan seperti inilah kondisi buah kopi yang berada di kebun saya, teman-teman. Nah, ini buahnya masih hijau, teman-teman. Ya, ini agak kekuning-kuningan, sudah tua tapi belum matang. Nah, ini ada sebagian kecil yang sudah matang, teman-teman. Nah, di saat ini harga kopinya cukup melambung tinggi, teman-teman. Di atas angka Rp50.000 per kilogram untuk kopi kering, teman-teman. Ya, nah ini untuk kopi petik asalan saja sudah di angka Rp50.000 lebih 1 kilogram keringnya, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita melakukan petik merah ya, teman-teman. Itu lebih tinggi lagi harganya. Nah, di saat harganya yang cukup fantastis seperti ini, teman-teman. Seperti saat ini, kondisi kopi kita belum siap dipanen, teman-teman ya. Kita masih harus menunggu beberapa minggu lagi. Ya, sepertinya bisa 2 atau 3 minggu lagi kalau kondisinya seperti ini. Nah, ini buahnya sudah mulai tua, tapi belum matang, belum siap untuk dipanen. Ya, karena masih terlalu sedikit yang merah ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kopi kita ini kalau buahnya ya cukup lumayan, teman-teman ya. Seperti ini cukup lumayan ini, teman-teman. Lumayan lebat ya. Nah, di sini sudah agak lumayan banyak yang merah, teman-teman. Masih hijau. Ya, masih betul-betul hijau ini, teman-teman. Nah, benar-benar masih belum matang ya, teman-teman. Masih hijau. Sepertinya bisa 2 atau 3 minggu lagi, teman-teman. Ya, baru bisa kita panen. Inilah kondisinya, teman-teman. Kondisi kopi yang belum matang ya, teman-teman. Nah, sebagian sudah ada yang matang, tapi belum begitu banyak. Nah, kondisi buahnya lebat ya, cukup lumayan lah, teman-teman. Kondisi buahnya seperti ini, tapi belum saatnya untuk panen. Nah, di sini tak satu pun yang merah. Oke, teman-teman, begitulah keadaan kopi atau kondisi buah kopi untuk saat ini. Oke, teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.